Apa malam ini kepada sahabat kita? Sebetulnya acara malam ini adalah acara pembukaan pelatihan dan halal bihalal yang kebetulan diselenggarakan oleh Laskar Budaya Bandrong dan Satgas Satuan Tugas Bandrong Jawara, yang mana pada malam hari ini adalah malam pembukaan latihan bersama. Dan diiringi oleh gemburung bersama, juga dihadiri oleh beberapa ketua 8 kecamatan, baik itu perwakilan dari DPP Pusat, Perguruan Pencaksilat Bandrong Banten Indonesia Pusat, kemudian dari DPD Bandrong Kabupaten Serang, juga banyak dihadiri oleh beberapa padepokan se-Kota Cilegon. Memang semuanya tidak hadir, tetapi malam ini acaranya cukup meriah. Kalau untuk jumlah padepokan itu setelah bergabungnya dengan IPSI, karena memang IPSI Kota Cilegon juga dari 8 ancap IPSI se-Kota Cilegon itu memang kebanyakan beraliran silat bandrong. Artinya kalau tidak salah itu hampir mencapai 261 padepokan untuk tingkat Kota Cilegon yang beraliran bandrong dan jurusnya pun jurus bandrong. Kalau personilnya kurang lebih berapa jumlahnya dari jumlah itu padepokan jumlahnya? Kalau kita satukan dari mulai kultural dengan yang struktural itu mungkin bisa kategori sekitar 20.000 manusia, sekitar 20.000 orang, bahkan bisa lebih. Karena bandrong yang jurus dan beraliran bandrong di Kota Cilegon ini hampir 80% itu mayoritas pesilat dari bandrong. Yang terakhir, Kang Mus, harapannya terhadap pemerintah dan juga semua industri yang ada di Kota Cilegon ini, memang zona industri, apa harapannya Kang Mus sebagai ketua DPD terhadap budaya asli orang Banten ini? Kalau harapannya sih berharap betul. Pertama berharap betul itu kepada pemerintah daerah, kemudian kepada pengusaha, baik itu pengusaha yang dari luar ataupun pengusaha lokal, kemudian dari BUMN ataupun badan usaha milik swasta, saya berharap semoga ada bentuk perhatian. Artinya bentuk perhatian ini untuk pembinaan, karena memang bandrong ini punya produknya apa? Kita ngajarin silat, ngajarin jurus, ngajarin kuda-kuda, ngajarin fisik, juga ngajarin mental. Gitu. Pak Blambang mau tanya. Tadi disambutan kayaknya juga sebagai ketua PHRI. Iya. Ketua PHRI dan penasihat bandrong. Bagaimana nih? Di sisi lain wisata dan bandrong ini bagaimana langkah-langkah ketua PHRI dan juga penasihat bandrong supaya bandrong tetap lebih aktif di Cilegon ini? Iya, di acara malam ini secara kebetulan juga memang kan ada pembukaan latihan ya, silat ya, ya, sekaligus juga halal bihalal. Jadi dari pihak PHRI ya merasa bangga gitu ya, ya, artinya untuk mempererat tali silaturahim, karena biar bagaimana tetap silaturahim itu harus dijaga, ya, apalagi di Banten ini kan budaya. Budaya itu artinya untuk menjaga tetap etika-etika ya budaya yang baik lah. Dan secara organisasi lain dari PHRI, saya kebetulan ketua PHRI Kota Cilegon, artinya bersinergi dengan Bandrong.
kita bekerja sama lah. Artinya di apa PHRI juga memang ada bidang budayanya, ada. Jika nanti pada saatnya ada yang sesuatu diperlukan dengan budaya, kita ambil dari mana. Pak Haji Doni, harapannya tentang budaya persilatan Bandung, budaya aksi orang Bandung, harapannya kepada pemerintah dan juga pengusaha puas, pengusaha industri di Kota Cirebon ini, harapannya? Harapannya, alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan juga ya oleh Ketua DPD Bandung ya, bahwa saya berharap mudah-mudahan pemerintah dan juga industri bisa juga memberikan perhatian untuk melestarikan artinya budaya seni silat dan budaya-budaya lainnya yang bersifat artinya demi untuk menjadikan bahwa Cilegon baru, Cilegon bermartabat itu. Oke, terima kasih Jun. Ya, sahabat Bebas TV. Sama harapannya kepada pemerintah dan terutama pengusaha yang memiliki industri pabrik-pabrik di Kota Baja ya Cilegon ini, kepedulian terhadap budaya asli Banten, asli Cilegon ini, siapa lagi yang akan pedulikan budaya kita ini kalau enggak kita juga. Silakan taekwondo apapun juga karate masuk ke bumi Banten, cuman tetap Bandrong harus jadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Sampai jumpa.